Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Faslun fi sidqi wa sadaqati. Ini puasa tentang jujur dan persahabatan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, usduq, jujurlah engkau, benerlah engkau. Wa in darraka fil ajli, sekalipun membahayakan engkau pada ya di dunia, fil ajri masa sekarang, maksudnya dunia. Fa innahu yanfa'uka fil ajri, karena sesungguhnya dia akan memberikan manfaat kepada engkau di masa akan datang, akhirat. Wa la takzib, janganlah engkau berdusta. Wa in nafa'aka fil ajri, sekalipun memberikan manfaat akan engkau di masa sekarang dunia. Fa innahu yadurruka fil ajri, karena sesungguhnya dia itu akan membahayakan engkau di masa akan datang nanti, maksudnya akhirat. Jadi jujurlah kita sekalipun di dunia ya, akan membahayakan kita. Jujur kita, karena nanti ya, akan memberikan manfaat kepada kita di masa akan datang, di akhirat. Jujur, benar, berlaku benar, jangan bohong. Janganlah engkau bohong, janganlah kita bohong. Sekalipun kita lihat ada keuntungan buat kita di masa sekarang di dunia, tapi nanti di akhirat kita akan membahayakan kita. Yang sudah-sudah kita pernah berbohong itu manusiawi, kita taubatin aja ya. Dan jangan lagi-lagi kita sama-sama jangan berbuat lagi berdusta, jangan berbuat berdusta. Ya Ali, wahai Ali, man kasurat zunubuhu zahaba bahau, siapa yang banyak dosanya hilang kebagusannya. Kebagusannya itu kegantengannya, enak dipandangnya, itu udah enggak kelihatan lagi. Enak dipandangnya udah enggak kelihatan. Lihat orang kalau tukang bohong kita, senang enggak ngelihatnya? Enggak senang, udah empat aja ngeliat. Tapi kalau ada orang yang baik sekali, masya Allah, adem banget ngeliatnya, enak banget, teduh mukanya, omongannya juga enak ya, menyejukkan, walaupun tegas keras tapi menyejukkan. Kan ada ya, orang ngomongannya lembut tapi nyelekit banget dah. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisidqil hadis, lazimkan olehmu dengan jujur bicara. Kalau ngomong jujur, wahibzil hadis, dan menjaga bicara. Omongannya dijaga sejaga-jaganya. Jangan sampai kita ngomong mentelanjangin diri kita sendiri, itu jangan sampai. Artinya
aib kita kita pertontonkan di depan orang banyak, jangan sampai. Kadang kita lupa diri, lantaran apa? Marah. Jadi marah itu Pak bisa merusak kendali diri kita. Pegang mata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Gunakan akal sehat kita. Ya. Hadapi dengan kepala dingin. Insya Allah ntar kita bisa mengatur omongan kita, bicara kita. Wa ibzil amanati, dan menjaga amanah. Lazimkan oleh menjaga amanah. Kalau kita udah diserahin apa amanah, itu dijaga. Dulu walaupun udah lama, itu amanah pegang erat-erat. Walaupun kecil, sekecil apapun, kamu saya tugaskan ini ya, ya pegang itu amanah. Jangan kita lupa sampai diangkat kembali. Ya. Pegang amanah baik-baik. Masya Allah. Ini banyak orang melupakan amanah. Jangan sampai. Wasakhoin nafsi, dan lazimkan olehmu sakhoin nafsi, dermawan diri. Maksudnya apa? Ya, berjiwa dermawan. Lazimkan olehmu berjiwa dermawan. Dermawan. Wa iffatin batni, iffah apik, menjaga perut. Ya. Maksudnya apa? Ya. Menjaga kesubhatan perut. Kita jaga tuh kesubhatan perut. Jaga perut. Yang subhat-subhat, jangan yang haram. Subhat aja kita jaga. Jangan sampai ada yang masuk ke dalam perut kita yang kagak benar. Masuk kagak benar, ntar keluarnya gak benar. Biar sedikit, sabar. Yang penting halal. Apalagi kita buat anak bini kita, jangan sampai ada yang haram, jangan. Biar sedikit, yang penting halal. Orang susah Pak itu karena perbuatannya sendiri. Allah enggak zalim sama hamba-hambanya. Kita yang bikin zalim kepada diri kita sendiri. Kita yang bikin susah diri kita sendiri. Insya Allah kita takwa enggak bakal susah. Ya. Insya Allah kita takwa enggak bakal susah. Pegang erat-erat. Allah enggak bakal bohong. May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu firman Allah. Allah janji itu. Apalagi kita cari ilmu mulu, enggak bakal susah. Allah janjiin, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Orang yang tinggi derajatnya insyaallah masalah rezeki enggak masalah. Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Jangan khawatir. Kalau kita takwa sama Allah, berusaha takwa, berusaha kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yakin enggak bakal susah. Allah enggak bakal zalim kepada dirinya. Kalau kita susah, ya, ada orang susah, lihat bagaimana dia ya menyikapi agamanya, menjalani agamanya. Ya, boleh jadi dia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, sehingga Allah marah sama dia. Disentil dia. Diperingatin dia, diingatkan dia. Disusahin dia supaya apa? Supaya bisa ingat sama Allah. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir dengan Allah. Yang penting berusaha dan berusaha insyaallah dan tetap teguh dengan keyakinan takwa kepada Allah. Enggak bakal susah. Ya Ali wa ya Ali, bi'sas sadiqu allazi yaksuru fi sadiqihi wa yubshi sirrahu. Wa ya Ali, seburuk-buruk teman adalah teman yang meremehkan sahabatnya. Nih, sebaik-baik sahabat adalah, seburuk-buruk sahabat adalah sahabat yang meremehkan sahabatnya. Ini seburuk-buruk sahabat. Ini jangan kita berteman sama dia kalau ada dia enggak menghargai kita. Sudah cukup sampai sini.
Kenapa? Kalau kita enggak dihargai olehnya, entar apa yang kita punya enggak kurang manfaat. Bukan kita kepengen dihormatin, bukan. Wa yubsi sirrahu, dan dia menebarkan akan rahasianya, ditebarin rahasianya. Rahasia yang ditebarin. Jangan begitu. Ya Ali, wahai Ali, alfu shadiqin qalilin. Ya Ali, alfu shadiqin qalilun wa aduun wahidun katsirun. Hai Ali, 1000 teman itu sedikit, satu musuh itu banyak. 1000 teman itu sedikit, satu musuh itu banyak. 1000 teman sedikit, satu musuh banyak. Jadi jangan kita cari musuh. Jangan kita cari musuh. Maafin aja semuanya. Ya, orang yang benci kita, sebel sama kita, kita maafin. Karena memang kita enggak bisa berhindar. Selagi kita masih hidup di dunia, orang yang benci sama kita pasti ada. Jangan kita, Rasul aja ada. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Kurang apa bencinya sama Nabi. Itulah ujian daripada kita berdakwah. Sabar, sabar, sabar. Dari pihak keluarga maupun dari pihak orang lain. Abu Lahab kan keluarganya Nabi, encangnya Nabi, musuhnya. Sabar. Enggak sependapat sama kita. Sama. Ya Ali, wahai Ali, li sadaqati alamatun. Bagi persahabatan itu mempunyai tanda-tanda. Ayya ja'ala malahu duna malika. Bahwa ia menjadikan hartanya di bawah hartamu. Artinya dia berani berkorban untuk kita. Wa nafsahu duna nafsika. Dan dirinya di bawah dirimu. Artinya dia berani berkorban diri untuk kita. Wa irdahu duna irdihi. Kehormatannya di bawah kehormatannya. Artinya dia berani berkorban untuk kita dengan kehormatannya. Itu persahabatan yang sejati, yang benar-benar sahabat. Kalau kita, kehormatan kita dicabik-cabik, dijelek-jelekin kita sama orang, lalu dia diam aja, itu bukan sahabat kita. Dan kita jangan berteman kepadanya. Tapi jangan kita jelek-jelekin dia. Gitu. Cukup saja. Cari teman yang benar-benar teman, sahabat yang benar-benar sahabat sesuai dengan ini. Biar kita enggak kesal. Masya Allah. Faslun fit taubati, ini pasal tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali wa ya Ali, la taubata li ta'ibi hatta yaksila matna'u minal harami bi ta'ibi kasbihi. Wahai Ali, la taubata, tidak ada taubat li ta'ibi, bagi orang yang bertaubat, hatta yaksila matna'u, sehingga dia basuh, dia cuci akan perutnya, minal harami, daripada yang haram, bitaibi kasbi, dengan
usahanya yang bagus. Iya, dia taubat dari usaha yang haram, tapi usaha haram itu masih dikerjain juga. Ganti usahanya yang halal, yang baik, lalu baru taubat. Ya aliyu iza lam yakunil nih. Ini alimu nih, bukan amu ini. Diberi catatan aja, alimu, bukan. Sama semua ya, amu semua ya. Iya. Sebab di belakangnya ntar mau izotuhu ini ya. Oh, mau izotuhu berarti kan orang alim ya, bukan orang awam. Orang awam enggak mau sih. Diberi catatan aja. La'ala sawab gitu. La'ala sawab al-alimu, bukan al-am. Diberi catatan aja, la'ala sawab al-alimu. Idza lam yakunil alimu taqiyan, apabila tidak ada orang alim itu bertakwa. Kalau orang alim itu enggak ada takwanya, zallat mau'izatuhu ala qulubin nasi, maka mengembung, mengembun, maksudnya tidak meresep di atas aja. Ngambang ya, ngambang. Kalau naungan kan begitu, naungan kan di atas, menaungi gitu. Ngambang. Ya. Mau izatuhu oleh nasihatnya. Mengembun, maksudnya tidak meresep nasihatnya. Nah, nasihatnya kan berarti orang alim nih, bukan orang awam ini. Orang awam enggak nasihatin ya. Ala qulubin nasi, atas hati-hati manusia. Jadi kalau ada orang alim enggak takwa, itu nasihatnya enggak masuk, enggak meresep ke dalam hati. Nasihatnya enggak masuk. Orang alim enggak takwa. Kalau yang takwa, nasihatnya masuk ke dalam. Lihat kita kalau dengar khatib berkhutbah, ada yang masuk ke hati kita, ada yang enggak kan? Iya. Ada yang berasa di hati kita, ada yang enggak berasa. Kama yazilul qatru ala bidil na'ami, bidil na'ami wasofa. Sebagaimana mengembun oleh tetesan air atas putih na'am, burung-burung ontak wasofa dan sofa, batu-batu cadas di atas saja, nggak masuk, nggak meresep. Jadi kalau kita kepengen jadi orang alim yang nasihat kita masuk ke dalam hati, maka jadilah orang alim yang takwa. Berarti kalau begitu ada orang alim yang kagak takwa. Alim memang, ilmunya banyak, tapi takwanya kurang. Makanya enggak meresep ke dalam hati, enggak masuk ke dalam hati. Nah, kalau ada ulama yang masuk ke dalam hati ilmunya, jangan ditinggalin. Jangan ditinggalin, selalu bersamanya, bahkan banyakin ngajinya, banyakin sohbahnya, banyakin namanya sohbah, sohbahnya banyakin, ntar makin banyak itu bertambah, 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 bertambah semangatnya.
Ada orang begitu. Jadi kalau dia ngaji sama ini, itu masuk. Kalau ngaji sama ini, enggak masuk. Padahal itu kiai besar. Artinya padahal itu dia dari luar negeri. Tapi kok enggak masuk ke hatinya, ada orang begitu. Yang satu di luar negeri juga masuk sama dia. Ada yang lain lagi bukan luar negeri, masuk juga sama dia. Itu ada orang begitu model. Itu biasanya orang-orang istimewa bisa membedakan begitu. Kalau orang awam enggak bisa bedain. Bingung dia, sama aja udah kata. Itu orang yang diberikan keistimewaan. Bisa ada yang masuk, ada yang enggak. Tapi secara umum ya akan kita rasakan juga. Yang masuk omongnya ke dalam hati kita, ada yang enggak masuk omongannya ke dalam hati kita. Nah, ini pesan berarti dari sini, kalau kita ingin jadi orang alim dan diterima nasihat kita, berusahalah semaksimal mungkin untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ali wa ya Ali, idza mata 'alal mu'mini, apabila berlalu atas orang mukmin, arba'una subahan, 40 pagi. Walam yujalisil ulama, dan dia tidak duduk sama ulama, enggak ngaji sama ulama. 40 hari enggak ngaji sama ulama. Di rumah aja. Ngaji-ngajinya ngeliat di YouTube gitu ya. Qasa qalbuhu, maka keras hatinya. Walaupun ngerti agama, ngomongnya agama mulu, ya. Qasa qalbuhu, keras hatinya, wa jasara alal kabairi, dan dia berani kepada orang-orang besar. Akan berani dia sama orang besar, berani ngelawan dia entar. Berani berdebat sama orang besar. Kenapa? Li annal ilma hayatul qalbi, karena bahwasannya ilmu hidup hati. Jadi orang kalau ada ilmu, hatinya hidup. Ngaji terus ngaji, hatinya hidup dan akan paham. Ada orang paham begini. Dia kalau ngaji mestinya nanya. Kalau enggak nanya, mendingan gua di rumah baca sendiri. Dia pikir baca sendiri di rumah sama ngaji sama. Beda. Kalau baca di rumah bukan ngaji namanya, baca. Ada enggak pahalanya thalibul ilmi? Ya. Thalibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Ada enggak di situ di rumah? Enggak ada. Tapi kalau duduk di majelis ilmu ada. Itu enggak benar tuh yang berpendapat begitu. Jangan sampai kayak begitu. Berani, jadinya berani. Kenapa? Hatinya mati. Berani sama ulama. Jadi jangan sampai enggak ngaji. Kalau enggak ngaji, hati kita mati. Walaupun ngerti agama, dia baca-baca di rumah, hatinya mati. Dan ini yang bahaya. Yang hatinya mati dan ngerti agama, ini yang bahaya. Ini. Ibaratnya apa? Kata Imam Ghazali apa? Dia pakai pedang itu, golok, mendok, ya belum. Tapi dibuat jahat. Jadi punya ilmu, ngerti, tapi dibuat jahat. Na'udzubillah. Ya Ali wa ya Ali, inna Allah la yastahi min adabi ghaniyin sariqin wa alimin fasiqin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu daripada menyiksa orang yang kaya, yang pencuri. Orang kaya pencuri gimana nih? Korup. Ya. Orang korup, koruptor. Dia melakukan korupsi. Jadi koruptor. Orang kaya korupsi.
wa alimin fasiqin, yang kedua orang alim fasik. Ilmunya banyak tapi maksiat mulu. Diam-diam maksiat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka ketika kita sudah menjadi orang alim, apalagi kita ngajarin, maka kita merasa bertanggung jawab. Bukan merasa, harus punya rasa tanggung jawab. Jangan melakukan kemaksiatan walau kita sendiri. Sekalipun ngajarin bocah-bocah ya. Ngajarin bocah-bocah sekalipun, harus punya rasa tanggung jawab. Ente udah ngajarin orang. Oh, ya Allah. Jangan sampai kita udah ngajarin orang, udah ngajarin orang, ya masih kita demen berbuat maksiat aja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jauhin sejauh-jauhnya. Berusaha semaksimal mungkin. Isi waktu dengan hal-hal yang positif. Faslun fi hifzil lisani, pasal tentang menjaga lidah. Qala alaihi salatu wassalam, bersenabi alaihi salatu wassalam, la tu'ayyir ahadan bima fihi, janganlah engkau mencela seseorang dengan apa yang ada pada dirinya. Jangan. Orang itu buta sebelah, kita katain picek. Orang itu pincang sebelah, kita katain kempen. Jangan. Jangan begitu. Orang itu kulitnya hitam, dasar hitam. Jangan. Bima fihi, jangan, dengan apa yang ada padanya. Emang orangnya bodoh, kita bilangin bodoh, bahkan bodoh yang kasar, gak enak ngomongnya ya. Jangan. Fama min lahmin illa wa fi azmun, maka tidak ada daripada daging kecuali di dalam daging terdapat tulang. Apa maksudnya? Artinya akan kena akibatnya nanti. Jadi walaupun empuk, lama-lama keras tuh tulang, bisa menghancurkan kita yang makan itu. Wala kafarata lil ghaibati hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Tidak ada kafarat bagi ghiba sehingga ia minta halal kepadanya atau minta maaf, atau memintakan maaf, beristighfar untuknya. Sehingga dia minta halalnya kepadanya atau dia mengistighfarkan untuknya. Memintakan ampun untuknya. Nanti kita hadiahin istighfar sama orang itu. Minta maaf. Kan malu minta maaf. Ya, orang yang sama kita tentunya kita kesal sama dia, kita malu minta maaf. Jangan kita celah orang, ya, hina, jangan, jangan. Ya. Berbeda boleh. Tapi untuk mencela menghina jangan. Ya Ali wa Ali ma khalaqallahu fil insani afdala min lisani. Wahai Ali, tidaklah Allah Ta'ala ciptakan pada manusia akan yang lebih afdal daripada lidah. Ya, jadi lidah ini paling afdal. Ya dukhulul jannata, dia masuk ke dalam surga. Wa yadkhulun nara, dia masuk ke dalam neraka. Fasjunhu, penjarain tu lidah. Kenapa? Fa innahu kalbun aqurun, karena sesungguhnya lidah itu adalah anjing yang galak. Jadi jaga lidah kita, jangan sampai membuat kita masuk ke dalam neraka. Lidah. Kita dicinta oleh orang lantaran lidah, sebab lidah. Sebab-sebab lidah. Kita dibenci oleh orang sebab lidah. Oh, yang ngomongnya begitu banget sih. Gara-gara lidah. Masya Allah, omongannya cakep banget. Sebab lidah. Jadi jaga lidah kita. Kalau kita enggak bisa ngomong yang baik, kita diam aja. Diam aja. Kalau bikin kita jadi marah, kita diam aja. Takut kalau kita ngomong jadi marah, akhirnya kita ngomong yang kagak benar. Mending diam aja dah. Kan ada begitu kita posisi. Kesel banget kita, kesel banget. Tapi kalau gue marah, ntar ngomong sembarangan, gue takut nih. Mending diam aja dah.
walaupun keselnya ngemu di dalam. Untuk menjaga jangan sampai keluar ini omongan yang enggak bagus. Pokoknya pintar-pintar kita bisa mengendalikan lidah kita. Ya Ali wa ya Ali la tal'an musliman. Janganlah engkau melaknat orang muslim, wala dabatan dan juga binatang melata. Jangan kau laknat. Fatarji'a laknata laknatu alaika. Fatarji'a laknatu alaika. Maka laknat itu akan kembali kepada engkau. Dasar jelek. Macam-macam dah ngomong yang enak ya. Jangan. Kita bilang, kita katain tuh orang dasar kontet, hitam, pendek, bulukan, itu katain tuh orang. Hati-hati, ntar pulang kepada diri kita. Eh, punya anak lahir bener kontet, pendek, hitam tuh. Jangan. Penuh maaf aja, penuh maklum. Ngomong yang enak. Fasal fil haya'i, fasal tentang malu. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu wa ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya'i. Agama seluruhnya pada malu. Perasaan malu. Ya. Melaksanakan segala perintah Allah, malu kalau kita enggak kerjain. Menjauhkan segala larangan Allah, malu kalau kita kerjain. Nanti kan begitu semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah. Wa huwa ay yahfazur ra'sa wa ma hawa, yaitu bahwa dia menjaga kepala dan ya. Ya. Apa? Dan apa yang diwadahinya gitu deh ya. Dan apa yang diwadahinya. Artinya apa yang ada di kepala. Mata, ya, telinga, hidung, mulut, jaga. Jaga semuanya. Jaga. Jaga matanya. Jaga telinganya. Jaga mulutnya. Jaga hidungnya. Ya, semuanya jaga. Wal batna, dan jaga batna perut. Wa ma wa'a. Ya. Apa wa'a. Dan apa yang, ya, ditampungnya, gitu deh ya. Dan apa yang dan isinya dan apa yang ditampungnya, apa yang ditampung oleh perut kita, jaga jangan sampai ada masuk yang haram. Jangan ada yang haram. Selisih paham ulama, cari yang ulama, pegang ulama yang mengatakan haram, biar dia enggak makan, biar perut kita enggak makan. Ada ulama sisipan tentang kepiting, satu mengatakan haram, satu mengatakan halal. Kita ambil yang haram, jadi kita enggak makan, gitu aja. Jadi jangan ada yang haram. Bunga bang, ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan kagak, kita ambil haram, jadi kita enggak makan tuh bunga bang. Gitu. Jadi aman kita, insya Allah. Andai kata kemakan, ya kita enggak tahu dan kita enggak meyakini itu halal. Insya Allah, maaf Allah akan kita dapatin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya Allah.